Bibi berisik nah susahnya. Iya. Ntar orang gak denger. Masih mau mami. Eh, Daddy punya gummy bear loh. Ama gummy bear. Ama gummy bear. Bibi kok malah ditutup? Hai guys, aku pengen kasih lihat ke kalian semua bagaimana aku makeup ala Korea di sini. Yang pasti bukan aku sendiri yang makeup karena aku di makeupin sama Andi Chunchun Makeup. Ini dia orangnya. Oke, pertama-tama aku akan jepit mata. Sebisa mungkin kalau misalkan bulu mata udah tebal, diharapkan tidak memakai bulu mata palsu yang berlebihan. Oke, mari kita mulai. Ini apa kok? Moisturizer and primer. Oke, ini yang digunain sama Ko Chun Chun dari Charlotte Tilbury. Jadi pakai ini itu mukanya tuh jadi benar-benar glowing gitu ya. Moist glowing. Kalian dengar suara apa? Suara anak kecil memanggil dan dia masuk. Iya. Oh ya, by the way, eye makeup yang dipakein ke aku dari Charlotte Tilbury. Ini apa kok? Ini. Ini adalah brightening. Oh, brightening. Kayak correcting sama glow booster. Oh, jadi nih dari Charlotte Tilbury juga. Kelihatan nggak? Ini sejujurnya aku belum punya dan belum pernah pakai. Nasusha Nono ya. Nasusha kalau makeup yang kucucur rusak, Daddy yang ganti ya. Mami yang mau ganti. Tuh lihat ya. Kayak langsung beda gitu mukanya. Setelah, padahal ini belum di makeup sama sekali, baru pakai moisturizer, eye cream, dan juga brightening apalah itu. Ini glow booster anti-aging color correcting. Terus aku pakai foundation. Oh ya, pakai foundation. Ini foundationnya dari Mbak Charlotte juga, aku rasa. Iya, betul. Tuh, lihat nih Mbak Charlotte. Ini foundation yang ini nih. Tuh, magic foundation. Magic, semuanya di magic. Color corrector. Oke, ini udah setelah pakai foundation, ini pakai apa kok? Color corrector. Color corrector. Lucu ya? Ini menetralkan grey gitu. Oke, ini dari Dior. Oke, tuh dari Dior. Gimana sih Dar? Warnanya tuh malam. Orange gitu. Oke, baru sekarang selanjutnya kamu kasih mata aku concealer. Eh kok lihat tuh concealer yang tadi apa? Aku pakai ada dua tuh. Tuh, gila kan makeupin bawah mataku tuh susah banget. Oke, yang pertama tadi dari Charlotte Tilbury, baru ditimpa lagi sama clay depu. Yang lebih terang. Yang lebih terang. Tuh, lihat ya, bedanya jauh banget sama yang pertama tadi. Ini tuh jauh lebih kayak mukanya udah fresh gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah nonton makeup tutorial aku yang sebelumnya, juga aku menggunakan blush on yang sama. Dia liquid foundation, bukan liquid foundation, liquid blush on dari NARS. Ini bagus banget. Bibi berisik maksudnya, ntar orang gak denger. Masih mau mami. Eh, Daddy punya gummy bear loh. Ama gummy bear. Ama gummy bear. Baby kok malah ditutup? Tapi jepit saya. Gummy bear. Gummy bear. Kalau begitu kan dia jadi keluar. Oh. Kalau disuruh, ayo sini, makin gak mau. Maksudnya di kamar mami aja sini. Selanjutnya, ini adalah highlighter Flawless Beauty. Hollywood
flawless filter, gila kan? Siapa yang gak mau kulitnya kayak orang Hollywood? Jadi begitu rahasianya kalau kulitnya mau seperti oni-oni Korea, seperti anyang gitu. Tuh lihat kan tuh. Oke, ini belum dipakein. Ini udah gila men. Anyang, kulit aku langsung anyang. Cus, habis itu langsung pakai bedak tabur. Ini pakai bedak tabur di bawah mata untuk buat nge-bake bawah mata supaya enggak gampang creasing nih, rasa makeupnya. Udah bawah mata doang, yang lainnya nggak perlu dibedakin. Biar tetap kayak glowing gimana gitu. Oke, that's it. Nah, bedak taburnya apapun itu yang kalian punya pakai. Tapi dikit aja. Pakai sedikit mungkin, pakai beauty blender ya. Pakai beauty blender. Jadi tinggal. Oke. Mata. Sekarang bagian mata. Ini aku pakai concealer sebagai base eyeshadow-nya. Dipakein tuh supaya apa sih? Warnanya nyala atau tahan lama? Lebih nyala. Oh, lebih nyala. Warnanya lebih keluar juga. Oke, jadi sekarang lagi mau bikin mata. Mau dipakein warna yang pinky. Sekarang hari ini kalau si Ko Chun Chun lagi pakai makeup yang warnanya apa kok? Ini itu warnanya kayak apa sih, warnanya tuh kayak peach ya, bukan pink tapi yang light pink gitu loh. Oke, okay. Terus kita kasih warnanya ini aja yang kita pakai, ini betul warna jadi lucu ya warnanya. Jadi kayak cotton candy gitu. Tuh. Gimana warnanya? Bawah mata aku mau pakai warna merah. Wah, bawah matanya warna merah. Tapi sebenarnya bukan merah sebenarnya. Jadi apa? Tetap pink. Terus kita plus maskara. Kamu pakein aku apa? Oh tadi pakai maskara ya, by the way. Maskaranya mana sih? Ini maskara Jepang ya? Jepang. Yang aku tahu. Ini maskara Jepang yang bestseller banget. Korea itu kan banyak juga kayak K-pop itu kan suka glitter gitu kan. Oke, jadi bawah matanya dipakein glitter. Ya, jadi kayak K-pop Korea, orang-orang Korea tuh suka banget pakai glitter di bawah mata. Ini dari coba sini. Pokoknya aku apa sih ini? Tevian. Oh, Tevian. Tevian yang tadi tuh. Jadi sama kayak merek eyeshadow yang aku pakai. Ini apa nih? Glitter. Ini sekarang pakai eyeliner. Tuh, setipis itu buat kayak lebih tegas aja matanya. Jadi biar warna pink merahnya enggak hilang. Dan eyeliner yang Andi Chun Chun makeup pakai adalah Inglot. Dan kalau eyeliner kayak begini tuh lebih tahan lama, lihat. Ini pasti udah bertahun-tahun dia pakai tapi enggak habis-habis. Ini selanjutnya apa kok? Alis. Alis orang Korea tuh bedanya apa sih sama lurus biasa mereka? Oh, lurus. Ini aku tutup apa kasih concealer dikit biar lebih fine aja. Biar lebih apa? Define. Oh. Lebih menonjol. Lebih menonjol. Karena memang di sini looknya super natural banget. Jadinya Ko Chun Chun tidak memakaikan pensil alis lagi. Jadi cuma disisir aja. Belum ada juga. Jadi dibikin kayak warnanya blonde gitu.
Oke, blush on. Kamu blushannya pakai merek apa? Ingat. Nih, Inglot. Kok lucu ya? Oh gitu. Inglot dari Inglot. Jadi dia magnet gitu. Gitu. Pakai warna apa kok? Oh dia di tengah-tengah gitu cara ngambilnya. Dua kali. Jadi ada dua tone. Pakai bagian terpenting sih menurut aku, highlighter dari makeup favoritnya Andi Cuncun Makeup, Charlotte Tilbury. Menangis Charlotte. Iya tuh. Ini dikasih penipuan. Supaya hidungnya terlihat lebih runcing. Kalau kasih konturnya segini. Oh gitu, kenapa? Kayak itu, kayak bambu. Kayak tembus gitu. Kayak bambu. Oh iya loh, tuh lihat. Tuh lihat ya, beda kan? Beda. Hari ini aku mau pakai lipstick aja. Oh iya, kenapa? Ya. Itu kemana deh, nanya tuh di DM aku. Nafsu sering banget pakai yang lipstick aku, sebenarnya bukan lipstick tapi lip tint dari Dior. Dan aku punya ini itu serinya banyak banget warnanya, sebenarnya ada 3 atau 4 warna. Yang paling sering aku pakai adalah nomor 521 sama 571. Nah hari ini aku mau pakai yang nomor 571. Jadi warnanya natural gitu kayak. Dan yang paling aku suka adalah pakai lip tint terus di tap-tap aja. Udah cukup. Baru pakai si Fenty Beauty Lip Glow, Lip Balm, Gloss Balm. Udah deh, selesai. Sekarang baru aku mau bikin rambut. Luminous Dewy Skin Mist. Dan oh ini dari Tatcha. Tatcha ini salah satu Jepang. Skincare yang aku suka juga nih. Oke, that's it makeupnya. Sekarang kita lanjut ke rambut. Sekarang buat rambut, aku pakai yang merek, ini aku baru coba sih, OY. Ini dia juga lagi best seller, wave spray. Jadi gak tahu ya, aku sih bukan mau wave rambutnya, tapi mau kayak dikembangin aja. Oke, setelah itu aku akan bagi rambutnya menjadi 3 bagian. Okay, that's it buat looknya. Aku gak bisa ngeblow rambut sendiri, tapi karena aku tetap kepengen rambut aku kelihatannya kayak abis diblow terus udah gitu ngembang, jadinya aku tinggal catok, tapi catokannya gak terlalu jadi cuman kayak masuk doang, kayak volume natural doang gitu ke dalam. Okay, nextnya aku mau pakai soft lens. Ini mereknya Spanish, ini soft lens Korea yang sekarang lagi ngehits banget karena ini soft lens yang dipakai sama Blackpink, gila nggak? Hari ini aku mau pakai yang warna Real Olive. Oke, mari kita cobain ya. Sebelumnya aku belum pakai sama sekali. Tuh, jadi mata tuh lucu gitu, warnanya kayak hijau gitu. Sip, that's it makeupnya hari ini, makeup ala Korea. Oke, thank you. Semoga makeupnya bisa kalian contoh. Gak usah beli perawatannya sama persis kayak aku. Jadi makeup itu kita harus pintar-pintar pakai apapun yang ada yang kita punya. Oke, jadi kalian jangan lupa subscribe, comment, dan juga like. Oke, thank you, bye.